forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan, tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Apakah keseluruhannya itu ada kaitan? Itu nanti akan dipilah, akan dianalisa, akan dilakukan pemeriksaan ulang, ya. Dari hasil analisa, ya, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, nantinya mana yang akan dimasukkan dalam berkas perkara dan akan diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Tapi gila dikit mas. Apa yang nggak benar? Seolah-olah kita berdua sudah tidur di rumah KRP. Biarkan itu di rumah saya. Bahaya kamu kalau tidur di rumah KRP. Seret kamu nantinya. Mereka mencabut PAP atau menggantinya menjadi yang baru. Salah satu yang menjadi alasan mereka adalah mereka merasa bersalah, ya kan, merasa bersalah dan kasihan terhadap rekan-rekan mereka yang masih menjalankan hukuman, ya, seumur hidup loh ini, ya, artinya nggak akan mungkin keluar lagi dari penjara, ini yang kasihan. Kalau memang kenyataannya bukan seperti yang kejadian sebenarnya, gitu kan? Kita bukan. Dan ini putusan sudah final, sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi sekali lagi, kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua. Tapi saya menilai apa yang terangkat ke permukaan lewat media, baik yang disampaikan oleh advokat, yang disampaikan wartawan, maupun langsung oleh para saksi. Jadi, perkara ini saya beranggapan kalau TKP-nya fiktif, kemudian DPO-nya fiktif, kemudian jalan ceritanya banyak dipengaruhi oleh saksi-saksi yang diarahkan, berarti itu fiktif juga. Kemudian apakah betul Pak Rudiana yang bukan penyidik kriminal umum melakukan upaya-upaya paksa yang bukan tugas kewenangan dia? Jadi ini kan berandai-andai ya, karena saya tidak memeriksa perkara ini, tidak mengaudit, tidak apa-apa. Kalau betul itu terjadi, maka jalan cerita yang naik ke persidangan adalah cerita fiktif. Nah, jangan heran kalau ada DPO fiktif, dan saya khawatir kalau ada tersangka fiktif yang akhirnya menjadi terpidana fiktif dan nangkap lagi tersangka fiktif lagi. Nah, ini yang berhak menilai siapa? Masing-masing institusi kan punya aparat yang menilai untuk melakukan pemeriksaan, baik audit maupun eksaminasi. Yang kita kenal ada Propam, ada Irjen, Inspektorat Jenderal, dan ada juga yang namanya
Kompolnas, demikian juga di Kejaksaan, demikian juga di pengadilan. Tidak apa-apa, lebih bagus kita mengakui kesalahan dan untuk perbaikan ke depan daripada menghukum orang tidak bersalah. Tapi ini berandai-andai ya, saya tidak menjustis bahwa polisi salah, jaksa salah, hakim salah, tapi mari masing-masing atasan, sebagaimana dikatakan tadi, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas, untuk mengaudit. Jangan nanti berkilah ya, biasanya berkilahnya begini, wah ini sudah inkrah, sudah benar, tidak ada jalan lagi. Ingat ya, saya katakan, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Bisa saja orang dihukum. Ya. Pasal 184 itu, alat bukti itu kan ada 5. Ya. Nah, ini cukup 2 saja untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, sudah dikasih tahu, sudah diinformasikan bahwa keterangan saksi itu alat buktinya. Ya coba nanti kalau di sidang pra-peradilan, keterangan saksi siapa? Nanti dikejar nanti. Apakah keterangan saksi Aep? Aep itu, keterangannya kan sebelumnya, ya, itu dia melihat kejadian dari jarak 100 meter begitu terjadi pelemparan. Kemudian dia menjauhkan diri, kabur, ya. Takut. Dari mana dia bisa merinci secara detail ciri-ciri pelaku? Kemudian terpidana. Sekarang juga muncul kesaksian baru ya, dari saksi-saksi yang sudah pernah bersaksi di persidangan 2016. Ternyata mereka diarahkan oleh oknum anggota polisi dan penyidik. Sehingga ketika saksi yang mengaku atau saksi yang terbukti itu ternyata sudah dipatahkan lagi dengan saksi-saksi yang sebenarnya itu skenario, berarti yang menerangkan bahwa Peggy terlibat ketika dia sendiri juga bukan pelaku, kan begitu? Ya berarti Peggy tidak akan mengarah ke Peggy, entah itu Peggy alias Perong apalagi ke Peggy Setiawan. Nah, Tony, jadi singkat, akan dikejar nanti saksinya. Singkat saja, seberapa besar peluang Anda merasa bahwa Peggy ini akan memenangkan pra-peradilan? 1000% kami yakin, kecuali hakimnya masuk angin. Sudah pasti lah, tapi kan prosedurnya ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Pak, saya tadi sudah jelaskan dalam dua sisi juga saya sudah kasih tahu kan bahwa saksi-saksinya ini kalau mencabut dia punya berita acara, ingat mereka itu memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Dengan ini demikian, apa yang mereka jelaskan di dalam berkas perkara itu sebetulnya dinyatakan palsu, tidak benar kan? Dia sekarang kan mengatakan itu tidak benar. Berarti mereka itu masih 9 tahun penjara, sudah pasti ditahan. Dan bukan saya yang menakut-nakuti, saya kasih tahu konsekuensi hukum. Dan jangan lupa kan, kalau sekarang 7 orang itu seandainya dalam PK itu dinyatakan bebas, kita sama itu jadi apa? Korban dong, sia-sia dong. Karena pasal 76 ayat 1 sudah mengatakan kalau PK itu bahwa apakah orang tidak bisa disidang dua kali kan. Berarti kan berarti akan dia mati sia-sia, tidak tahu siapa pembunuhnya. Apa kalian nggak kasihan sama si Bina sama Eki, cuma kasihan sama yang ada. Dan jangan lupa, nulis testis, satu saksi itu bukan, nggak ada artinya. Ya kan?